Oh, yang sudah apa? Yang pertama kan terlapan. Terlapan. Yang sekarang? Sekarang kan kartu 20 anak, Pak. 20 anak. Kelas berapa tuh? Yang kelas 7 sampai ke 8, ke 9. Wih, sikit murid sekarang ya. Tapi kan dipilih, Pak, yang oh, yang kurang lemah aja. Kalau jumlah semua berapa? Jumlah sekarang 30-an. 30-an. Kalau yang bermasalah SMP-nya 20-an ya? Ada? Enggak. 22. Ter itu ya. Oh, itu SMP-nya ya. Oh, itu coba sebutkan nama-namanya. Nama-nama yang ya, dibacakan aja. Ini untuk dokumen kan. Ya. Nama-nama yang akan dapat ini kan? Ya. Yang untuk bulan September kemarin ada Jessica Putri. Siapa? Adi siapa? Jessica Putri. Jessica Putri. Jessica Putri. Ada Yulia Marsa. Eka Diah Putari. Wika Aryani. Aprilia Maharani. Zulia Akhir. Diki Gunawan. Johan Prasetyo. Yoki Junaidi. Komi Arimo Yudi. Ayahan Adila. Andi Nurjadi. Angga Saputra. Andri Caniago. Suci Ramadhani dan Epi Natalia. Ada 16 orang. 16 orang. Yang anak yatim berapa orang? Yang anak yatim ada 3, Pak. Coba nama-namanya siapa? Anak yatim itu yang pertama si Jessica Putri. Kemudian ada si Ali Alpiadi dan Epi Natalia. Oh, 3. Yang lainnya masalah ekonomi ya? Yang keluarga, tak bisa. Amin. Makan kue. Ya. Memang dari sediaan ibu? Iya, Pak. Datang Pak apa nanti? Pak apa? Gak lupa lagi, Pak. Oh? Pak Yunus. Ah, datang Pak Yunus, suruh dia makan kue kan. Kalau enggak usah kasih. Gitu. Minum dulu tadi. Capek kali dia. Mana tadi gotong royong. Ibu-ibu ini kalau enggak sekolah kan enggak pernah diam dia. Yang ujung sana lah, ujung ini ada aja. Jadi ini Pak yang bukti yang kemarin. Tuh. Oh yang ini ya? Yang bulan kemarin. Yang bulan kemarin, bulan berapa nih? Ini kan Jessica itu, kemarin kan ibu bayar per 3 bulan per anak. Dari Januari, Februari, Maret. Untuk tahun 2020. Kemudian Yulia Marsa, dari Maret, April, Mei tahun 2020. Kemudian ada si Eka Diah, itu dari bulan September, Oktober, November 2020. Kemudian ada Wika, Desember, Januari, Februari, untuk tahun 2020. Desembernya masih 2019 ya Pak kan? Kemudian ada si Aprilia Maharani, itu November, Desember, Januari. 2019 dia November Desembernya Januari 2020. Kemudian ada Zuhri Akhir Januari Februari Maret masih tahun 2020. Oh gitu. Kemudian ada Diki Gunawan September Oktober November 2019. Oh. Ini satu orang per lembar ya catatannya. Iya, iya Pak. Oh. Kemudian udah di copy lagi nih. Udah ini fotokopi Pak. Oh. Yang aslinya sini Pak. Oh. Fotokopi. Untuk pernikahan sama ibu nanti Pak ya. Iya, aslinya terlalu besar ya. Nggak. Sama tuh Pak. Oh sama. Terlalu besar ya Pak. Oke. Okay. Kemudian si Johan Prasetyo ini Januari, Februari, Maret. Dari Februari, Maret, April. Itu tahun 2020. Ada Yogi. Dana bos dapat juga kan? Dana bos ada Pak. Ah ada ya. Nah, cuman tahap ini kan belum keluar Pak. Belum? Belum keluar. Ya sekali berapa bulan? Ya kan per catur bulan Pak. Per bulan Pak. Oh. Ada si Yogi, Agustus, September, Oktober. Tommy, dari Januari, Februari, Maret. Kemudian Raihan, Juli, Agustus, September, masih tahun 2019. Raihan ya. Aldi, Juli, Agustus, September, 2020. Angga Saputra, Juli, Agustus, September, tahun 2020. Kemudian si Andri Caniago, Juli, Agustus, September, 2020. Ya. Kemudian Suci Ramadhani, Juli, Agustus, September, 2020.
Epi Agustus September Oktober 2020. Itulah semua ya. Iya, Mas. Iya. Di SMP Tunas Harapan ya. Jalan Jenderal nomor 132 Labu Baru ya. Labu Baru Timur. Kan. Itu saya ketinggalan. Ah? Ini untuk pertinggal Ibu. Oh gitu. Untuk apa dari sana ya? Oh. Oh gitu. Yalah, coba hitung apanya. Duitnya tuh. Coba. Bismillah. Berapa? 18? 16. 16. Untuk berapa orang? Untuk 16 orang masih 2 ya. Oh gitu. Besok masih kan tahun depan, bulan depan katanya masih ya? Insya Allah. Oh. Kalau ada mahasiswa, apa, orang kampungnya mau kos, ada di atas, ada 9 kamar. Murah-murahnya ada 300, 400, bisa pula 4 orang. Tiga orang satu kamar. Sini Undri dekat kan, Uin dekat juga. Kalau ada nanti tahu aja. Itu baru terisi 3 kamar baru di atas. Kamar ya? Ah, berarti ada 6 kamar lagi ya. Sudah permanen. Kasur dikasih kasur bantal. Meja tuh, lemari. Pokoknya tinggal bawa badan aja lagi. Mudah-mudahan. Di jalan apa tinggal Pak? Fajar Pak. Jalan Fajar ya, ujung. Fajar ujung dekat arah Kertaman. Oh itu arah Kertaman ya, sering saya lewatkan. Dari situ bisa langsung ke Asofa ya, tempat Sofi Khalil. Iya. Di situ ada masjid apa itu? Al Fajar Pak. Al Fajar dia pangkal ya, kan? Pangkal. Kalau di ujung sana? Di ujung sana ada Darul Hikmah. Darul Hikmah. Salat biasa Jumat di mana? Saya kan aktif di sini Pak. Ah. Keliling juga. Oh keliling terus? Berapa nih di sini? 13.55. 13.55. Tapi kita di sini tidak pernah ketemu ya? Jangan apa-apa, mungkin jangan. Ya. Kan saya pembina di itu. Iya. Pembina mau balik. Kemudian akan ada nanti khusus pelatihan untuk mau balik baru kan. Baik IKMI provinsi yang gedung tinggi itu maupun kota. So kota tidak membuat lagi sekarang untuk pelatihan itu. Provinsi yang membuat. Dana provinsi. Yang Orda tuh kan? Hah? Orda. Iya, kalau dulu Orda, sekarang enggak lagi. Langsung per semester. Masih jalan. Saya berikan tentang perbandingan agama dan kristologi. Berarti 6 bulan kemarin. Apanya? Selama 6 bulan. Iya. Sudah asar sampai sudah isya. Hanya tidak ditengkerang apa namanya. Karena kalau pagi kan di kantornya masih bekerja. Tapi kalau sudah asar itu kan sudah termasuk bebas. Tambah harinya cuma 3 hari seminggu. Jadi tidak mengganggu kuliah, mana kuliah kan. Orang yang sudah S3 pun harus ikut. Kalau tidak diterima sebagai pembalik ini. Mungkin kalau sudah S3, mungkin dari segi ilmunya mungkin ada lebih. Cuma dari segi metodenya, penyesuaiannya, mungkin itu yang apa. Termasuklah sejarah-sejarah IKMI itu harus mereka tahu. Kan? Bu Kepala masih ibu itu ya? Bu Opet,
Sekarang kepalanya saya, Pak, sekarang. Oh iya? Oh. Mundur ya? Pensiun deh, Pak, kan? Oh, gitu ya. Tentu pensiun enggak mau sibuk lagi deh ya. Itulah kemarin tuh kan.